Kekayaan terbesar adalah hidup puas dengan sedikit. Arah yang diberikan pendidikan untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya. Permulaan adalah bagian paling penting dari pekerjaan. Menaklukkan diri sendiri adalah kemenangan terbaik dan paling mulia, dikalahkan oleh sifat sendiri adalah kekalahan terburuk dan paling tercela. Kurangnya aktivitas merusak kondisi baik setiap manusia. Kerendahan seseorang diketahui melalui dua hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya. Berbaik hatilah pada sesama, karena setiap orang yang kita temui sedang menghadapi perjuangan yang lebih berat. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama, keinginan, emosi, dan pengetahuan. Agar manusia berhasil dalam hidup, Tuhan memberinya dua sarana, pendidikan dan aktivitas fisik, tidak secara terpisah, satu untuk jiwa dan yang lainnya untuk tubuh, tetapi untuk keduanya bersama-sama. Dengan sarana ini, manusia dapat mencapai kesempurnaan. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh, karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu, karena dia tidak pernah berilmu. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Tidak peduli seberapa keras Anda melawan kegelapan, setiap cahaya menghasilkan bayangan, dan semakin dekat Anda dengan cahaya, semakin gelap bayangan itu. Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam 1 jam permainan, daripada 1 tahun dengan pembicaraan. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu. Tindakan yang baik memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri, dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang lain. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik, dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. Jangan pernah mengecilkan hati siapapun yang terus membuat kemajuan, tidak peduli seberapa lambat. Setiap orang dapat dengan mudah berbuat jahat, tetapi tidak setiap orang dapat berbuat baik kepada orang lain. Kesulitannya bukan dalam menghindari kematian, tetapi dalam menghindari ketidakbenaran, karena itu berjalan lebih cepat daripada kematian. Tidak ada yang lebih dibenci daripada dia yang mengatakan kebenaran. Mereka yang tidak tahu harus belajar dari mereka yang tahu. Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran. Mencintai yang sesungguhnya adalah mencintai sesuatu yang indah dalam cara yang baik dan disiplin. Kebaikan menyatukan orang-orang yang mencintainya, meskipun mereka dalam keadaan saling memarahi dan membenci. Ketika orang berbicara buruk tentangmu, hiduplah agar tidak ada yang mempercayai mereka. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia yang memiliki watak berlawanan usia dan usia sama-sama menjadi beban. Ketika pikiran sedang berpikir, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Keindahan gaya, harmoni, keanggunan, dan ritme yang baik tergantung pada kesederhanaan.
kecantikan terletak pada mata yang melihatnya. Jika wanita diharapkan melakukan pekerjaan yang sama dengan pria, kita harus mengajari mereka hal yang sama. Orang baik tidak membutuhkan hukum untuk memberitahu mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar hukum. Ukuran seorang pria adalah apa yang dia lakukan dengan kekuasaan. Keberanian adalah mengetahui apa yang tidak perlu ditakuti. Kejujuran sebagian besar kurang menguntungkan daripada ketidakjujuran. Menghasilkan uang adalah urusan yang melelahkan, karena mereka tidak memiliki standar, tetapi hanya nilai tunai. Lebih baik melakukan sedikit yang dilakukan dengan baik, daripada banyak tapi tidak sempurna. Seorang manusia yang mengabaikan pendidikan, akan berjalan lumpuh sampai akhir hidupnya. Latihan fisik ketika dipaksakan, tidak membahayakan tubuh, tetapi pengetahuan yang diperoleh di bawah paksaan, tidak akan melekat pada pikiran. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.